Persatuan Alumni 212 melaporkan Menteri Agama Yakut Holil Komas alias Gus Yakut ke Mabes Polri terkait pernyataannya yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah melaporkan menak Gus Yakut ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Namun, karena masalah tertentu, dirinya dengan para pelapor lain tak diizinkan masuk. Memang kemarin kami sudah laporkan, kita dari Korlabi atau Koordinator Pelaporan Bela Islam dari KUHAP APA, Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama, saya sebagai Wakil Ketua, kita kemarin sore sudah laporkan, kata Novel Bamukmin, Wasekjen PA 212. Novel Bamukmin berharap laporannya bisa diterima oleh Mabes Polri. Itu karena akan menjadi sesuatu yang janggal jika laporannya tak diterima. Sukmawati sama, menyamakan azan, membandingkan azan dengan hidung. Itu sudah jadi tersangka. Ini apalagi dibandingkan, ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mubaladuh. Nah, itu harus mestinya diproses. Novel mengatakan bahwa kasus ini lebih parah dari Sukmawati dan lebih parah dari Ahok. Karena itulah, mereka berencana melakukan demo menuntut menak dicopot. Lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Maka insya Allah kita minggu depan demo untuk kemenang, untuk dicopot. Tanggal berapa, Tad? Kira-kira? Minggu depan, Jumat lagi, besok lagi. Insya Allah kita agendakan, kita aksi kemenang, untuk kita bisa demo di sana, kita bisa tuntut. Menurutnya, jika memang tidak bisa diturunkan, itu artinya memang sudah dikondisikan seperti itu oleh rezim. Kalau dengan koronel berarti memang sudah dikondisikan Yakut oleh rezim ini menjadi pembuat gaduh, mengadu-adu domba anak bangsa, ini sangat berbahaya. Lebih jauh, Novel menjelaskan bahwa demo tersebut akan diikuti oleh gabungan massa dari berbagai elemen, mulai dari PA212, GNPF, FPI, dan lainnya.